Peternakan adalah sumber bioenergi penopang penting kehidupan manusia, strategis mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkesinambungan. Dimulai dari hulu ke hilir yang melibatkan berbagai sektor, menjadi andalan perekonomian penting nasional yang potensial dan berdaya saing global dalam kondisi apapun. Selamat datang di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan. Sekretariat Direktorat Jenderal memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal PKH. Kinerja ini didukung oleh 5 direktorat teknis dan 23 unit pelayanan teknis yang bekerja secara profesional. Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak. Direktorat Pakan. Direktorat Kesehatan Hewan. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan. Koordinasi antar direktorat teknis ini didukung dengan semangat integritas yang tinggi sebagai kunci peningkatan pertumbuhan produksi peternakan yang saling berkesinambungan, sebagai motor penggerak perekonomian nasional, penopang ketahanan pangan nasional yang bebas produk sampingan dan menuju industri peternakan zero waste sebagai lumbung pangan dunia.